Yuliana, salah satu pengurus Ikatan Wartawan Online Iwo Bogor Raya, hari Jumat kemarin tepatnya pada tanggal 6 November tahun 2020, merayakan ulang tahunnya yang ke-46. Wanita kelahiran Bali pada tahun 1974, yang kini sering tinggal di Jawa Barat tepatnya di Bogor, merayakan hari ulang tahunnya secara sederhana bersama anak-anak yatim Embun Lentera di Desa Sinarwangi, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wanita yang mempunyai nama lengkap Ni Gusti Ayu Yuliana ingin merayakan ulang tahun yang intim dan hangat bersama puluhan anak yatim dan rekan-rekan Iwo Bogor Raya. Meski suasana masih dalam keadaan pandemi COVID-19, namun rekan-rekan Iwo Bogor Raya, yang diketuai Kang Brodin, memberikan kejutan kue ulang tahun kepada Yuliana. Suasana begitu hikmat dan terharu saat melihat Yuliana mengajak anak yatim untuk memotong kue ulang tahun dan makan bersama. Ya, sehat selalu. Panjang umur. Amin. Mantap rezekinya. Murah rezeki. Mudahkan urusannya. Allah berselamatkan kita. Berkatkan kita. Pembatan pada maut, pembatan pada maut, pembatan pada maut. Allah maha melihat, syukur pada maut. Wajah nak mengana, robana robana atina di dunia hasana, wajah di sana wajah di benar. Robana atina di dunia hasana, wajah di sana wajah di benar. Walaupun selamat, walaupun mati, walaupun kuat, walaupun hati kaya, walaupun banyak di sana, Allahumma sholli alaihi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Dan tahun kami ucapkan selamat dan umur kita akan doakan. Baik, atas nama Ketua Ikatan Wartawan Online dan Bu Yuliana adalah keluarga besar Ikatan Wartawan Online Bogor Raya, kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-46. Semoga selalu sehat, berkah, dan sukses selalu. Terima kasih Bu Yuli, semoga tetap semangat menjalani kehidupan dan bersama-sama kita membangun Iwo ke depannya. Terima kasih. Happy birthday, so yes the best. Saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Yuli. Semoga pertama ya usia sehat selalu, menyertai kebahagiaan, selalu sukses selalu, dan selalu di dalam lindungan Tuhan. Saya sebagai sekjen Iwo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bunda Yuli. Semoga sehat selalu dan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Di ulang tahun yang saat ini begitu nikmat kita bersama anak yatim, dan saya harapkan semoga sukses selalu untuk Yuli. Itu aja mungkin dari kami. Ucapkan selamat ulang tahun kepada Ni Gusti Ayu Yuliana. Banyak umur, sukses selalu, dan selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Terima kasih. Mbak Yuli, semoga panjang umur, sehat selalu, sukses, dan murah gampang rezekinya, oke? Selamat Mbak Yuli. Sehat selalu. Mudah rezekinya, happy selalu. Selamat ulang tahun kepada Teh Yuli. Semoga berkah selalu, disehatkan, panjang umurnya. Pokoknya doa yang terbaik buat Teh Yuli. Selamat ulang tahun Teh Yuli. Selamat ulang tahun buat Bu Yuli yang ke-46. Semoga tercapai apa yang dicita-citakannya. Ya, selamat ulang tahun buat Teh Yuli. Semoga kedepannya semakin sukses, jaya terus, dan diberikan kelancaran dalam setiap jalan hidupnya. Selamat ulang tahun untuk Bu Yuli. Semoga panjang umur selalu dan sehat. Dimurahkan rezekinya. Allahumma.
Amin. Selamat ulang tahun yang ke-46, Nyi Gusti Ayu Yuliana. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan lahir batin dalam susah maupun senang. Terus berkarya dan jangan berhenti membuat Iwo Bogor Raya bangga dengan kehadiranmu. Dari Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Palapa TV News mengabarkan.